Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana ambo di mano sajo brado. Hari kini ko ambo akan baca rito sabwa mengenai ekspedisi atap nagari dan ambo gagas dengan kawan-kawan dan juga komunitas pencinta alam Pasman Barat kawan-kawannya. Jadi inti dari ekspedisi atap nagari ku mendaki 33 gunung di sana. 33 gunung dan ada di Sumatera Barat. Kemungkinan nanti bisa kurang bisa lebih ya. Bodang aja ada berapa gunung atau bukit nah yang tidak bisa didaki. Atau ada juga beberapa gunung atau bukit dan tidak ada jalannya atau mungkin tidak tahu orang mano nang gunung ko ayang bukecian itu misterius sesuai dengan video ambo sebelumnya sana. Itu bercerita-cerita saja sana ya. Cerita-cerita santai saja. Di sini ko ambo sedang di kabun dan membuatlah video ko untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan. Di sana ambo penggiat alam dan pendaki gunung dan ado di Indonesia ko ya. Jadi ekspedisi atap nagari ko dengan tujuan di sana adalah untuk membuka jalur gunung ya sana ya. Dan alun ado jalurnya. Yang kedua, kalau lah ado jalur gunung ko atau bukit ko, kita membarasian jalur di sana. Dan ketiga, kita membuat film dokumentasi di sana. Film dokumenter ke orang sana ya. Di film dokumenter ko mencari tuan perjalanan itu dari awal dari rumah sampai ke gunung baa ceritonyo apa nan terjadi, apa masalah di jalan dan sebagainya, apa kendalanya, apa kebahagiaannya, apa yang kita dapat mendaki gunung ko, hikmahnya apa, ambo ceritoan lah di dalam dokumenter ko di sana. Itulah mangkonyo ambo ingin di dalam apo ambo pribadi di sana ya. Ambo ingin mendokumentasian sado gunung dan bukit nan ado di Sumatera Barat di sana. Dan karena ambo liye ndak ado dokumentasi atau dokumenter lengkap di sana mengenai gunung dan bukit yang ada di Sumatera Barat. Kita coba saja cari di Google tu di sana ya. Gunung Panjang di sana. Apa nan basuo di sana? Minim informasi di sana. Tidak ada bukti foto, tidak ada bukti video dan sebagainya. Ayo kecek Datuk di sana. Lai kawan nambo namanya Datuk. Keceknya kalau tidak ada buktinya itu tidak ada tu dong. Misterius tu kecik di sana. Jadi yang bu ingin itulah di sana. Jadi dunsana nan tidak bisa ikut bersama ambo di ekspedisi atap nagari ko. Ayo bisa nanti menonton videonya di sana ya. Nonton videonya di YouTube Anak Sumbar di sana. Anak Sumbar ayo ko ya YouTube ikulah. Di mau tukar pula nama YouTube ko sana. Aku lah banyak kali bertukar namanya sana ya. Bertukar aku karena ada beberapa alasan sana ya. Pertama dulu namanya Adik Surya Fadli di sana ya. Yang kedua mau tukar jadi Adik Story. Nak lo masuk rasa nombor dulu kan. Mau tukar jadi Adik Petualang. Nak lo cocok rasa nombor petualang-petualang. Namo banyak aja bercerita lah kan itu. Itulah. Mutukalah menjadi Anak Sumbar di sana ya. Dia ambo anak Sumbar lah di boe ya. Dia di Sumbar, gadang di Sumbar ya. Anak Sumbar lah. Dan mungkin saja di sana juga Anak Sumbar di sana ya. Intinya itulah. Itu yang Anak Sumbar ko ayo ko lah. Ko channel itu ya, kan itu. Jadi ambo ndak marasu ikut channel ambo. Di sana juga marasu ikut channel di sana kan itu. Sama-sama lah gitu kadangan channel ku di sana. Bagi nanalun tahu silakanlah bagikanlah dan subscribe lah channel ku di sana ya.
Nah, dan tontonlah video-videonya yang mungkin saja bermanfaat itu dan sana kan itu. Jadi ambo menyampaikan dalam videoku yo, dalam apa adonyo saja sana ya. Yang cerita apa adonyo saja dan dalam bahasa daerah ambo saja kan, daerah sehari-hari saja. Itu enggak usah lah bahasa-bahasa Indonesia sana ya. Itu di ranah Minang, anak Sumbar ayo kita gunakanlah bahasa daerah itu. Dan ambo buat juga translate-nya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di sana. Bagi di sana nan tidak mengarati dengan bahasa Minang, nah, kan itu. Jadi sampai lima cerita kita ada di sana. Ah, cerita itu tadi sampai tujuan di sana ya. Yang kedua, yang selanjutnya apa? Ah, bagaimana waktu melaksanakan ekspedisi 33 Gunung Kobang di sana. Kawan-kawan yang lain ya. Ambo ndak tahu mau bagaimana waktu di sana. Anjale, ambo mulai. Mudah-mudahan tak capek ambo mulai di sana ya. Melaksanakannya. Jadi rencana awal ambo ko tanggal 25 ko ambo lah start di sana. Tapi alun tahu mau gunung mana saja. Sesuai nanti dengan kawan-kawan di sana ya. Jadi ambo pengen mulai capek dan capek lo selesai ya, nak. Apakah dulu nambah tanya kan, bang, baca rue sekali jalan atau baca cari tue kan itu. Jadi tidak mungkin nambah sekali jalan ke 33 gunung ini kan ayam. Tentu ambo berkeluarga lo kan, yang kedua dana ambo minim belum kan, ambo membutuhkan support dari kawan-kawan belumnya, ambo butuh support dari sponsor, donatur dan sianan ambo membantu ekspedisi ko, ayo ambo tarimo kan itu, dan dari adsense YouTube ko alun lo sabar pulai kan, mudah-mudahan kalau kan sanak bagikan video ko, sanak tonton sadonyo, mudah-mudahan capek lambo mulai kan dapat lambo dana dan berjalan lah ekspedisi kom. Dan mudah-mudahan lancar-lancar aja sadonya nak ya. Nah, jadi ndak sekali jalan di sana ya. Paling sabuknya sabulan cek gunung nak. Nah, itulah kemampuan lambo baru kan itu. Nah di Sumbar ko luweh lo di sana ya. Dari ujung ke ujung kan ndak mungkin lambo sekali jalan lo kan itu. Kemudian membuka peluang bagi dun sana dan ingin menjadi sponsor kan itu, dan ingin ditempel karena produknya di baju kan, bajuku masih polos kan sana ya, ketika kali gue kan ekspedisi tetap lari kan itu, di belakang atau di muka ko ingin sana di agi sponsor produknya atau namonyo calon-calon gay silakan. Ambo tarimo asisten kerjasama gitu. Lah ambo siapkan lo dokumentasi dan berkas-berkas yang diperlukan di sana. Nah, kemudian kalau di sana ingin menyumbang saja, menyumbang dana saja untuk kegiatan ko, ambo tarimo pulo. Kita gitu, lo namo di sana di daftar donatur. Dan di dalam setiap video akan melaporkan pertanggungjawaban dana dan mau pakai itu di sana. Kamapai, kamarah. Terus sama-sama lama kan itu. Kemudian di dalam video pun kalau ingin ditampilkan iklan produknya kita tarimo. Kita setidaknya lah ada 3090 lah. Pake ini ya. 2000 sekianan lah. Subscribe itu. Di IG gitu juga bisa. Di sana ya. Di Facebook pun bisa. Itu bisalah peluang untuk di sana ya, yang ingin berkontribusi atau ingin berpartisipasi lah untuk mendukung kegiatan ko. Ambo buka juga untuk kawan-kawan di sana ambo pemerintah apa ambo dan ingin quick pulo mendukung kegiatan anak muda Minang ko ya. Silakan ambo tarimo pulo. Bisa konsultasi nanti melalui WA ambo. Bisa melalui WA, mau tulis nomor WA siko, atau melalui IG langsung diklik saja sana ya.
Dan itulah yang bisa mesampaikan sana. Aku lai juga pertanyaan-pertanyaan sana lai. Silahkan haba tanya di kolom komentar langsung. Embo jawab lai kan itu. Itulah mungkin video gitu ko. Dalam waktunya lah 10 minit ulo kan. Tak ada potong-potong nanti ko dah. Ambo nak karajo ulo lai kan itu. Ambo start lai. Yo mudah-mudahan doa lah ekspedisi ku lancar di sana ya. Apo nan itu ingin nambah samo ada capai ndaknya. Itulah. Ambo nama ambo adik Surya Fadli di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam lestari. Assalam aksara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.